Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ini kita ada buat sedikit percubaan lah. Mungkin akan dibuat lebih banyak selepas ini. Tapi ini ada sedikit perlainan lah ya. Kali ni abang nak reaction satu video yang secara kebetulan ada lalu dekat page YouTube abang 1-2 hari lepas. Masih berkenaan warga asing, tapi bukan warga asing yang datang bekerja dekat Malaysia, asing atau foreigner yang datang melancong ke Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur. Jadi abang tengok video tu, sebenarnya tak lama tengok, mungkin dalam 1 minit lebih macam tu lah, pasal dah biasa tengok kan dekat Bukit Bintang di Kuala Lumpur ni. Tapi abang tertarik dengan komen di bawah video tersebut. Ada dua komen. Jadi dia orang mention kat komen tu minit ke 16.3. Warga asing tersebut membuat sesuatu yang apa kata orang tu memang tak patut buat lah. Sebagai seorang pelancong, kalau kau pergi mana-mana negara, walaupun kita sendiri pun, kita patut menghormati suasana dan situasi di negara tersebut. Jadi di sini abang nak reaksi video tersebut. Video ni daripada seorang YouTuber baru, subscriber pun masih belum ramai lagi. Saya abang tengok belum sampai 200 lagi. Berasal dari Uganda ni negara Afrika lah ya. Jadi kita sama-sama tengok apa yang dia buat ya. Benda ni memang tak patut dibuat lah, dan komen tu abang akan paparkan dalam screenshot dan tempat dalam video ni ya. Komen penonton kepada pelancong asing ataupun origin traveller, bila kau datang dekat Malaysia, sepatutnya kau menghormati budaya dan tidak boleh melakukan perkara itu sebut. Ok, jom sama-sama kita tengok. For sure. This is the energy here, guys. Wow. This is the energy here, guys. Beautiful girls everywhere. Look at this beautiful fountain. By taking pictures. Wow, let's move around and see. Okay, channel ni bernama Musa Ghani, bertajuk Kuala Lumpur Nightlife in Malaysia. So dia bermula dari Pavilion Bukit Bintang. Saya rasa dia menghala ke McDonald Bukit Bintang juga . Okay, kita skip video ni, kita terus ke minit ke 16, kita tengok apa yang dia buat. Okay. Hi. Let's keep going. Throw this away. Tengok. Dia buang cin minuman dekat pokok. Ini patut ke? Hello my friend. I saw you throwing garbage into the plane. Why you cannot respect Malaysian law? I'm sick of tourists like you. Jadi kita pun tak boleh cakap apa lah. Banyak pelancong yang datang Malaysia ni bawa apa habitat yang buruk. Dia orang suka buang merata-rata sampah, meludah kat sana sini kan. Jadi mungkin ini salah satu
seorang-seorang daripada mereka. Banyak lagi sebenarnya. Malaysia ni banyak macam masalah sebenarnya. Warga asing yang bekerja dan pelancong yang ramai datang ke Malaysia. So, jadi kita sama-sama lah dengan negara kita. Okay. Assalamualaikum dan bye-bye.